Okay, hi guys, welcome back to my channel Bajila. Aku lapas pak. Okay, ini kita nak buat. Kita nak masak-masak hari ni. Kita nak masak ayam ala Kenny Rogers. Kenny Rogers. Ah, tak lihat Kenny Rogers. Nanti Kenny Rogers sama kita. Allah, 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 Allah. Allah Kenny Rogers. Allah. So, kita ada ayam. Kita ada basuh, kita ada lada benggala, kita ada bawang Holland, bawang Holland, bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Kita akan kisar yang ni dulu, lepas tu kita letak ke dalam ayam ini. Kenapa Bajila tiba-tiba nak masak ini? Sebab Bajila ada oven baru. So macam kenalah guna kering ke? Next week tekalah oven baru. Jadi kelam okay. Ada oven baru jadi kita memang tu kena gunalah. Siapa dia gosok? Sebelum dia gosok kita kena guna dulu. Okey, jom. Kita akan blender dulu bawang. Kita kena blend bawang dia. Okey, jap eh. Bawang dengan halia bos sekali. Okey, lepas tu nak rasa macam sedap sikit, bos sikit je ada benggala dalam ni. Bos sikit ada benggala dalam ni kan. Sikit dia bagi. Lepas tu kita kena masukkan sos tiram. Saya hanya tengok je. Okey, sos tiram. Lepas tu kita ada juga sos live black pepper. Dia jadi black pepper boss. Saya artis jemputan. Walaupun tak dijemput, saya masuk. Okey, black pepper. Lepas kita letak black pepper. Kita letak. Okey. Kita kocok-kocok dia. Ni air. Kita masukkan ni air. Okey, air ni air dia. Okeylah, lepas tu kita masukkan bib basuh betul-betul ya, bib. Plastik ni bibik kita. Okey, bibik basuh. Bib ni datang daripada Filipina. Come come back. Saya order bib perempuan. Yang datangnya lelaki. Nya. Can I help you? Datangnya. Sis, can I help you? Tapa. 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 Boleh lihat. Aku tengok kucing buat menggoda. Bahaya nak lagi aku kena rumah ni. Ayam. Ini krok krok. Krok krok krok. Krok krok chicken. Krok krok chicken. Okay, ni lada kita ada black pepper. Ni black pepper yang suka, okay? Kita letak ni sikit dulu. Biar rasa-rasa gitu. Biar rasa-rasa. Kedang. Gepel ayah aku. Lepas tu kita masukkan oregano leaf. Masukkan yang selalu. Ya, kadang-kadang kita membijak keras sikit. Kadang-kadang kita perlu membijak. Membijak. Kita jangan terlalu ikut resepi sebab kadang-kadang membijak keras ni menjadi. Yes. Garam. Apa ni macam masak-macam ngatuk lah. Garam. Tak tahu apa ni. Dia tak apa macam ni. Ngatuk hari ni. Tak tahu sebab gapo. Mengilah dah ni masuk ke sini. Ya Allah, iklan tak off ni. Iklan tak off sebab ngatuk ikhlas ya. Air blend. Alah, bukan gitu. Gini. Gimana? Gini. Geng, kalau korang nak cari pembantu rumah, saya ada pembantu rumah untuk dia let go. Dialah. Dialah. Kap. Kita dah... It's done. It's done. Kita dah it's done. Okay, sementara kita buat kuah dia. Kuah dia sudah, kita ambil... Ni. Jom. Okay, terima kasih. Lepas bi. Bi basuh ya bi. Bi terus kat sana bi. Tak apa, tak apa. Okey, sini depan nak foil ni. Bosan betul lah bibi. Macam ni lah kalau bibi bayar gaji murah kau. Oh, bibi saya dah kosong lah bi. Dan no. Bibi lambat sungguh tindakan dia. Okey, lepas tu kita kita buat. Okay, saya minat nak buat warna ni bi. Nampak dah ciri-ciri keibuan. Lah, dia ni lah. Wah, bibi saya lebih kreatif. Maknanya saya tak menyesal ambil daripada Filipina jauh ya. Kalau tak shipment je sahaja dah RM15,000. Saya terpaksa pergi sebab takut. Ya. Yeah. Sampai yang lain biasalah. Takut fit. Ya, yeah, sebabnya takut selalu kan kalau kita order Shopee kan cantik. Bila sampai. Okey, dia jadi cermin lah. Tiba-tiba boleh sikit Melayu. Kerai. Saya tepat. Okay, dan bihun. Bihun. Okey, dan. Okey, lepas apa tu sini ni? Kita ambil ayam ni. Not ayam. It's a bird. Bird. Okey, kita ambil bird ala Kenny Rogers ni. Kita letak sini. Okey, sini. Wow. Wow. Lepas tu, sabar dulu. Dia kena kangkang sikit. Gitu. Okey, kita kena letak. Kejap.
Bodoh lah. Kalau yang kakak tunggu, apa yang dia buat tu? Kita akan tunggu next step dia terbang. Ay, kam kam bergerak. Kiri kam bergerak. Kap 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 kap. Kap. Cepatlah kakak. Kap kap. Kejaplah, kejaplah. Kap kap kap. Cepatlah kakak. Okay, kita nak suruh dia bawang ni. Kita kena sumbat dalam bulit dia ni. Oh my god. Bawang putih. Wah. Ya, dah. Lepas tu ambil ni. Ni sila sila. Cuah cuah tadi cuah tadi cuah cuah. Bik cuah bik cuah. Kerja you bik. Bik cuah. Saya tak boleh kerja takut kotor tangan. Dia bau. Jadi je bik. Bik slow je bik dekat sikit bik. Okay. Oh, oh. Sengit-sengit punggul dia. Sengit-sengit okey. Ni macam padu bau dia. Ni orang kata mandi. Mandi ke apa ni? Sambal ke apa ni? Mandi bunga. Kejap-kejap bik, bik kejap bik. Bau ni takut tak kena bik. Ha. Bau sikit bik. Okey, saat ni baru je kita puji dia. Nampak bagus tapi sekarang nampak kekak je dia. Kekaknya nampak bik. Kekaknya bik. Bik buat apa kat rumah bik? Kekaknya kamu. Bik okey tak bik. Bik bentar bik nak buah dia punggung je sikit bik. Patut saya tuang dalam punggok dia. Yes. Okay. Sumbat ke sumbat. Kita kena sumbat-sumbat dulu. Kita kena sumbat-sumbat. Awek kau cantik. Pandai sumbat punggung ayam tak? Tak pandai? Lemah. Mati mama. Ni lemah. Anjay. Serapat. Bibik saya sangat bekerjasama ya pada waktu ini. Saya sedih. Sebab bawang. Sebab bawang ke girlfriend? Bawang. Eh, bukan girlfriend, boyfriend. Oh, kacang boleh bubur tak kacang? Tak mau, tak mau. Tak mau. Patutlah I order yang lain sampai yang ni rupanya yang ni yang terbaik. Ni baru betul. Ni orang kata order grade B dapat grade A. Orang yang terbaik. Berapa? Wow. Wow. Dia. Wow. Dia kerap bulat-bulat. Dia menunjukkan bakatnya ke dekat sikit, ke dekat sikit. Oh, uish. Ah. Eh, boleh lah. Apa ada sifat kaya buang? Saya pedih mata. Jom. Okey, jom. Jauh perjalanan dia. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Uish. 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 Bijak lah, geng. Uish. Nampak baik ya? Uish. Wow, nampaknya kita punya ayam ala Kenny Rogers are ready. Tu penggang. Okay, so kita akan bakar pada suhu 250 darjah Celsius. Macam mana saya? 250 darjah Celsius dengan 1 jam. Allah, kecil. Aku kena tunggu. 1 jam setengah. Awak tak boleh balik rumah lagi. Awak kena tunggu 1 jam. So, jom kita masukkan dulu. Apalah benda ni bawang. Rindu Filipina now. Rindu Filipina ke? Homesick, homesick. Homesick ni. Apalah benda ni. Bila kita order barang daripada awak tak mana lagi. Tak payahlah pakai kau ni. Tak payah lagi, okey. Majikan dia tegur pipi. Dari babe. Itulah beat ni memang grade A punya beat. Beat yang bijak lah. Oh, dia macam yang bijak. Wow. Yes, kita. Tak dapat dapat bersih bersih. Wah, dah. Okay. So, zam-zam lah kadang puff. Jadi unta. Okey, kita tunggu 1 jam lagi. Jom kita karut dulu. Yeah. Bik jangan karut, bik. Bik suara dia sedap ya. 1 hour later. Okay, jom. Finally kita dah siap. Oh, kita. Oh. Ayam ala Kenny Rogers. Sabar ya now. Shhh, dia macam hangat. Wow, jaga-jaga. Hei, sedap abang. Uish. Sedap abang. Wow. Kok ni cawan ni? Sedapnya. Wow. Okay, jom kita gerak lima nak pohon eh. Haa. Kawan bini yang terlalu lalu deh. Weh, gitu je. Ah! Juicy. Haa, dia pun terlalu. Juicy. Dia terlalu rasa dengan dia pun terlalu. Panah biasa terlalu. Sudah.
on. Tak ngerti ya? Tak ngerti. Tak nipu ah? Tak. Bukan ambil hati. Wah, sedap weh. Macam kat Google sebenarnya tadi. Try lah buat. Oh, sedap rupanya. So, macam mana kan? Oh, mukmung. Kucuk aku. Sedap weh. Sabar, sabar, sabar. Daang. Tengah aku. Yahoo. Oh, ini. Oh, tarik gitu ya, Pak. You pun tarik gitu lah. Kabel bahagian ni. Sedap. Sudah. Mau tarik. Aku cuba tarik gitu ya. Panas, Cik. Panas? Hmm. Tarik. Ini kau tu raya aku. Nampak. Ya, gitu ya. Macam you see. Panas. Tengok. Macam. Alah. Wah, panas gila. Boleh bawa rasa. Tak apa. Ribu. So, gang, masakan pada kali ini kami berjaya bersama bibik saya dan juga membantu saya kami berjaya. So, korang nak tengok next, korang nak tengok video masak apa lagi, korang komen dekat bawah. Best kita best video kali ini. Jangan lupa hit 200k subscriber. Bajilah. Jangan 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 jang